أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين سجل أبجوك فد الله سبحانه وتعالى يوم أن الله كان أنبرهكن kembali kepada dukanya yaitu nikmat-nikmat yang banyak, antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid serta nikmat ma'rifah yang menjadikan sabuk pegangan, yang menjadikan kepada ibadat, kepada agama kitanyo yang sah, ya, sehingga kitanyo kamu mendapatkan segala macam yang daripada Nabi kitanyo melalui para sahabat-sahabatnya, tabi'in, ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin serta yang muktabar, hingga nibak uronyo kitanyo dapatlah untuk mempelajari dan mengkaji tentang kitab yang ada hadapan kitanyo yaitu Sirrus Salikin yang as-sajih daripada Iyaul Mudin Minhajul Abidin Darul Quran dan Hidayatul Hidayah, sehingga dapatlah terpetunjuk kepada jalan yang benar. Kemudian selalu dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita nyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita nyo kena puturi daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal daripada malaikat dan mengenali daripada so Nabi kita nyo yang zahir dan so Nabi kita nyo yang batin, dan kepada seluruh ahli-ahlinya daripada ahli bait dan lain sebagainya, sehingga mukmin muslimin dan menjadikan mandum-mandumnya sebagai umat Muhammad dan berselamat mandum-mandum ketika kita nyo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi li Allah adalah sebuah tempat yang mulia, yaitu tempat yang abadi. Malam yang mulianyo pada seluruh hadirin yang berhadir, mudah-mudahan tanyo dapatlah mengikhlasi sehingga Allah memberikan payung kepada kitanyo, yaitu memberikan sebuah hadiah yang senambung daripada malamnya, yaitu iman yang kuat yang merupakan daripada percaya, kemudian yakin, ainul yakin, hakul yakin dan kamalul yakin, yang menjadikan kesempurnaan iman kitanyo. Malam mulianyo tersambung kembali bak saboh bahasa yang di dalam sabda Nabi tentang adab, yaitu bermula pasal yang kedua pada menyatakan adab orang yang belajar ilmu dan adab orang yang mengajarkan ilmu. Adapun adab orang belajar ilmu itu, maka yaitu terbagi dua bagi. Pertama, adab yang tertentu pada dirinya. Kedua, adab serta gurunya yang mengajar akan dia. Ya, kalian. Berarti adab getanyo yang belajar. Nah, mungkin nepegah ente di hadapan getanyo yang jumlahnya terdapat ke urung belajar 11 adab dan ke urung yang mengajarkan 17 adab. Jadi le ke yang mengajarkan. Jadi baik tapi kiranya hanya adab dalam belajarnya. Maka oh tak putimang atau oh tak kaji-kaji daripada yang kalah tayak belajar,
mungkin tinggal tat-tat tentang belajar kitanyo. Lu tat-tat yang tertinggalkan tentang adab ji. Dan guru-guru yang kau mengajarkan berkon mungkin hanaruh kena letak yang melenceng. Jadi termasuk ku yang akan disampaikan tu kita dengar bersama. Kemudian